Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Gembira hati dapat balik kampung, tengok anak, tengok isteri, paling seronok. Okey, jadi kemarin juga kita telah mendengar pembentangan belanjawan 2025 daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ramai yang tidak menjangka bahawa belanjawan kali ini adalah antara belanjawan terbaik dalam sejarah negara Malaysia. Jadi tertutuplah mulut-mulut para peragu yang ragu-ragu selalu apa kata kerajaan ini kerajaan yang kejam. Mana yang kejamnya? Mana kejamnya? Kali ini betul-betul lah. Betul-betul geng-geng walaun tertutup mulut. Mana yang kejamnya? Aku hairan bila kata kerajaan kali ini kerajaan yang kejam. Kerajaan yang kejam. Macam-macam lah dikata. Tapi semua itu sebenarnya hanya bersifat mainan politik. Bila pemimpin dia diheret ke mahkamah sebab ada dakwaan salah guna kuasa, ada dakwaan penyelewengan. Bila pemimpin dia kena heret ke mahkamah kerana menghina institusi diraja yang memang berfakta. Siap ada bukti video. Katalah kerajaan ni kejamlah, tak berperikemah, macam-macamlah. Dengan belanjawan kemarin ya, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, maka dengan ini tertutuplah harapan untuk walaun-walaun dan geng-geng walaun untuk mau menumbangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tertutup sudah harapan. Langsung tiada harapan lagi. Apa tidak? Semua belanjawan itu memang mendatangkan manfaat yang besar sangat kepada rakyat. Saya fikir ada banyak yang telah dibentangkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri. Banyak sangat. Jadi para walaun sekalian, tutuplah mulut kamu. Mana di mana belanjawan yang kamu tidak puas hati lagi? Ada saja mesti tidak puas hati. Macamlah dia bagus sangat. Waktu jadi Perdana Menteri dulu, Muhyiddin Yassin buat apa? Waktu jadi kerajaan dulu, Perikatan Nasional buat apa? Apa sumbangannya kepada negara? Waktu dulu Perikatan Nasional memerintah, hutang negara makin bertambah ke atau makin berkurang? Bila Dato' Sri Anwar Ibrahim ambil alih jadi Perdana Menteri, terkejut juga Din. Wah, begini banyak hutang negara. Siapa Perdana Menteri waktu tu? Terkejut juga Din. Begini masalah negara, banyaknya penyelewengan. Sampai ada menantu melarikan diri keluar negara pula tu. Mana yang bagus sangat tu? Ini belum lagi. Kejap lagi kita akan bongkar satu rahsia lagi. Satu rahsia lagi yang betul-betul luar biasa ya. So, keep in touch. Keep in touch. Orang kata keep in touch. Jangan ke mana-mana. Okey, baik. Kerana itu ya, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh tinggalkan komen anda. Apa yang anda paling suka? Apa yang anda paling suka dengan belanjawan 2025? Apa yang anda paling suka dengan belanjawan 2025? Bagi saya secara pribadi, semua belanjawan itu saya suka. Ditambah lagi apabila Dato' Sri Anwar Ibrahim punya ucapan itu,
dia sebut lagi nama-nama rakyat Malaysia yang maharin, yang biasa-biasa, pelajar biasa, yang dia sebut yang telah mengharumkan nama negara. Itu menunjukkan rasa apa? Rasa menghargai dia kepada rakyat maharin. Ah, inilah dia. Okay, so apa belanjawan yang anda suka? Apa isi belanjawan yang anda suka ya? Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, serius juga. Janganlah serius sangat. Hari Sabtu, hari yang dinanti, bertambah satu hari pada hari-hari. Okay, ada kawan suruh saya komen atau beri ulasan. Mungkin ini satu sindiran kepada saya kah, kepada siapa-siapa kah. Tapi tak kisahlah kan, kita ini terbuka di Malaysia. Takut apanya? Kita tenang saja. Lagipun apapun terjadi kepada politik negara Malaysia, pokok getah saya tetap itu juga. Tidak pun kasih keluar duit pokok getah. Perlu dipotong juga, perlu makan nasi, perlu beli beras juga di kedai. Tidak ada kena-mengena pun dengan saya. Jadi adalah kawan ni, dia bagi, dia kasih post, kemudian dia tanya, apa pendapat kau tentang ini? Saya tengok saja tu, aduh, apakah benda punya soalan ni? Iyalah, apa dia? Dia kata, dia kasih bagi, ada satu berita tu, entah Abang Zahid ke, Adik Zahid ke, masuk PAS. Aku kata, apa kena mengena pula? Jadi dia kata, apa komen kau? Oh, Zahid punya saudara sendiri pun boleh tinggalkan Zahid. Aduh, ini betul saya terus bingung ini. Apa kena mengena? Tahukah? Kalau di Sabah, adik beradik ada parti sendiri tau. Jadi apa pula masalahnya? Datuk Seri Joseph Perin Gitingan dengan Tan Sri Jeffrey Gitingan, Aidatul Sri, dua-dualah, tidak apalah, Jeffrey dengan Pairin, Jeffrey Gitingan dengan Pairin Gitingan, dua-dua berbeza parti tau. Satu STAH, satu lagi PBS. Bertanding pula tu, berlawan, tapi di rumah tetap minum kopi sama-sama. Habis kenapa? Apa kebendanya? Itu orang-orang besar tau di dalam parti. Orang besar di dalam parti. Yang saya mau tanya nih, adik kah, Abang Zahid kah, saya pun dah tahulah. Tapi apa pangkat dia di UMNO? Kenapa pula membawa masalah kepada UMNO? Apa? bawalah semua, bawalah. Siapa lagi kamu mau bawa? Bawalah masuk PAS semua. Bawalah masuk PAS semua. Aku betul-betul heran. Kenapa lah kalau dia masuk PAS? Apa kena mengena pula? Bubar kamu dong kalau dia masuk PAS. Airan. Apa kena mengena? Coba kamu pikir sikit, bah, apa kena mengena dengan UMNO? Dia bukan presiden UMNO. MP lah, tidak. Dia apa? Adun? Tidak juga. Tidak ada apa-apa tau. Tidak ada apa-apa signifikan pun kepada PAS. Kepada UMNO, ya. PAS pun tidak ada apa-apa signifikan. Tidak ada pun kelebihan kepada PAS. Kalau kamu mau kasih tanding, dia kasih tanding je lah. Dah kisah lah. Okay, kita isi minyak dulu. Tenang-tenang kamu. Kita mesti isi minyak dulu. Nanti kita kehabisan minyak, nah mati kita di tengah jalan. Kita isi minyak dulu. Kamu tenang-tenang, aku isi minyak dulu.
Nah, baru selesai kita isi minyak. Segalanya berjalan lancar. Oke, okay. Pakai dulu tali pinggang keselamatan. Baru kita teruskan. Oke, okay. Kita teruskan. Oke, okay. Oh, Tuhan jaga langkah saya. Tuhan menjaga perjalanan saya. Berkati semoga semua. Oke, okay, oke saja. Tuhan menjaga kita semua. Oke, okay. Amin. Oke, okay. Tuhan yang menjaga kita semua. Oke, okay, hati-hati memandu. Oke, okay. So tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, apa kena mengena dengan AMNU? Kita jumpa lagi, bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Ah, ini ada satu gambar nih, ya, saya sisipkan lah. Saya sisipkan gambar ini, anda lihat. Saya tidak tahu gambar ini kena edit gak. Gambar ini gambar tahun zaman Firaun kah, zaman entah zaman bila lagi, zaman dulu lagi mungkin, zaman masih zaman Flintstone mungkin yang ditunjuk semula kah, atau ini gambar tiada kena mengena dengan politik, mungkin hanya apa gambar makan malam kah, tiba-tiba diedit jadi begitu. Tapi ada kawan lah suruh saya komen sikit, ulas sikit tentang gambar ini. Apa pendapat saya tentang gambar ini? Setuju kah tidak? Dan apa di hati saya tentang gambar ini? Pertama sekali, itulah saya kata tadi, saya tidak pasti gambar ini gambar apa, tentang apa, diedit ke tidak. Tapi saya anggap sejak gambar ini gambar yang apalah, yang genuine. Katakanlah PAS mau bergabung dengan GRS. Saya tidak setuju. Ha. Kenapa saya tidak setuju? Banyak alasannya. Kenapa? Saya pikir PAS tidak akan membawa sebarang impak, sebarang signifikan, sebarang kekuatan tambahan kepada GRS. Tidak akan membawa sebarang impak atau kekuatan kepada GRS. Yang saya nampak, ini akan menyebabkan GRS lebih dalam bahaya. Lebih dalam bahaya. Ingat, di Sabah, sentimen politik dia tidak sama dengan sentimen politik di Semenanjung. Tidak sama. Di Sabah, sentimen politik di Sabah lebih bebas, pikirannya lebih bebas. Lebih bebas maksudnya kita ini di Sabah, kita tidak politik berdasarkan kaum lagi, tidak berdasarkan agama, tidak. Nah, politik di Sabah berdasarkan kepada lebih terbuka sekarang ini, ya, lebih terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kalau PAS bergabung dengan GRS, bukan akan menguatkan GRS, malah kemungkinan besar akan melemahkan GRS. Kenapa GRS mau gabung dengan PAS? Sedangkan parti-parti Semenanjung sendiri menolak PAS. Lagi satu, itulah. Lagi satu, di Sabah dia punya apa nih, sentimen politik di Sabah semakin lebih kepada kesadaran kepada kekitaan. Maksud kekitaan itu ialah orang-orang Sabah sekarang dia mau kalau yang dapat memerintah di negeri Sabah ini parti dari Sabah sendiri. Parti dari Sabah sendiri. Sebab itu Bersatu sudah tiada di Sabah. Bukan tiada, tapi sudah ditolak. Sekarang sudah jadi GRS, tidak ada, sudah Bersatu. Jadi kalau parti dari Semenanjung sendiri menolak parti dari Semenanjung,
kenapa GRS mau bergabung dengan parti dari Semenanjung? Ya, kita tahu ada parti UMNO, ada PGR, ada DAP. Tapi semua parti-parti ini dia ada dia punya kuasa apa tu ah? Kuasa dia sendiri di negeri Sabah. Dia tidak terikat sangat dengan Semenanjung. Lain dengan PAS. Belum dia belum settle down di Sabah ni pun berapa sangat ahli PAS di Sabah. Jadi memang tidak logik lah. Tidak logik lah untuk GRS mau bergabung sama PAS kalau memang tujuan dia untuk menang. Sebab saya tidak nampak itu boleh menang. Tidak. Yang lagi susah, kalau sudah gabung dengan PAS, mesti PAS akan mau ada kerusi lah. Mesti PAS mau ada kerusi, mesti mau. Jadi ini boleh menyebab kekalahan kepada CRS. Lepas itu, takkanlah PAS mau pula bertanding di tempat yang DAP kuat atau PKR kuat atau pembangkang kuat. Dia mesti mau juga bertanding di tempat yang dia boleh menang. Masalah dia selalunya di tempat yang GRS kuat ini, sentimen dia selalunya lah, sentimen dia ialah sentimen yang memang dah suka PAS. Dah suka PAS, jadi boleh kalah, boleh kalah ni. Jadi itulah pendapat saya. Saya pikir janganlah, dah payahlah bergabung. Dah payah bergabung. Lepas tu kawan tanya, kalau PAS sama GRS bergabung, kau mau tolong dorang kempen kah? Indah, aku tak mau tolong dorang kempen. Indah, aku mau tolong kempen. Indah, saya tidak akan tolong kempen kalau GRS gabung dengan PAS. Indah. Sebab kenapa? Saya tidak setuju kan. Saya tidak setuju gabungan di antara dua parti politik ini. Jadi kalau saya tidak setuju, kenapa saya mau tolong kempen pula? Tapi indahlah juga saya menghasut orang supaya jangan undi mereka. Tidaklah, suka hati korang lah. Kamu mau undi siapa, suka hati kamu lah. Itu kamu punya hal. Kita di negara demokrasi apa? Tapi saya indah akan undi GRS atau PAS kalau diorang bergabung. Indah. Saya bagi tahu indah. Tapi undi adalah rahsia. Undi adalah rahsia. Tapi saya tidak kempen lah, itu saja. Tidak kempen, lagipun saya memang tidak suka berkempen. Pandai-pandai lah kamu berkempen. Puannya kena bayar duit untuk berkempen. Jadi bikin apa? Jadi terpulang kepada anda, apa pendapat anda? Tapi saya tidak setuju lah. Saya tidak setuju. Banyak lagi sebab dia yang lain. Kalau ditulis semua sebab dia, polisi siap 13 buah buku tau. Polisi siap 13 buah buku. Kau boleh buat tesis panjang lebar itu. Nanti dia punya kesimpulan tesis dia. What is your thesis? My thesis is kalah. Itu saja pendek satu perkataan, kalah. Kalah, boleh kalah GRS ni. Boleh kalah GRS kalau dia bergabung dengan PAS. Kalaulah. Jadi tentang gambar ini, saya pun dah tahu betul atau tidak. Tapi itulah pendapat. Mau bergabung, suka hati kamu. Tapi ada konsekuensi dia. Hati-hati ya. Okay. Kalau di Semenanjung kalah, kalah. Di Sabah boleh menang kah? Dan yang tadi suara rakyat, kita jemput lagi. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita gelak dulu. Kita gelak dulu. Saya masih ingat tau. Masih ingat lagi. Hadiah wang. Hadiah wang. Lucu juga orang tua ni.
agaknya waktu dia bercakap dulu, dia memang agak sedikit sudah lali, lali orang Sabah bilang lali. Lali ini maksudnya nyanyuk. Mungkin dia tidak sadar apa yang dia cakap, kasihanlah. Jadi kita apalah, lupakanlah dia punya kata-kata itu, kita berdamailah dengan kata-kata dia. Cuma saja, saya ingat dulu dia kata kerajaan ini, kerajaan Madani lah, kerajaan perpaduan inilah, bila-bila masa saja akan tumbang. Bila-bila masa saja akan tumbang. Oh, Perikatan Nasional itu benar mau naik balik. Hey, apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian? Apa yang terjadi? Ini kemarin Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan membentangkan belanjawan untuk kali ketiganya. Sudah tiga kali ini Tok Adi. Sudah tiga kali Dato' Seri Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan. Aduh. Tapi belum lah. Sampai sekarang belum tumbang-tumbang pun. Yang tumbang Bersatu, yang tumbang PAS. Yang tumbang PAS. Aduh. Satu-satu tempat PAS boleh tumbang di pilihan raya kecil. Bersatu pun tak pernah menang lagi. Belum pernah menang. Satu-satu tumbang nih. Satu-satu tumbang. Ini nasib baiklah Muhyiddin Yassin Presiden Bersatu. Kalau dia bukan Presiden Bersatu, agak-agaknya dia sudah tidak jadi berharga lagi nih Bersatu. Nasib baiklah dia Presiden Bersatu, kena hormat, diberi hormat. Entah apa jadi kepada Muhyiddin kalau tiba-tiba dia bukan Presiden Bersatu, silap-silap dilupakan terus. Hadiah uang pun sama juga. Aduh. Di mana sudah yang mau kasih tumbang tuh? Beginilah saya bagi kesimpulan, Perikatan Nasional tidak akan mampu untuk membentuk semula kerajaan. Nah. Setakat ini ndak ya. Kenapa? Banyak sangat sebab. Sebab yang pertama, kalau sudah nanti pembagian kerusi pun, sekurang-kurangnya Bersatu pun mau ada kerusi kan, mau ada kerusi. Tapi masalah dia setiap kali Bersatu pun tanding kalah. Jadi kecuali kalau semua PAS mau tanding, ada harapan dia menang lah. Ada harapan dia menang. Tapi untuk membentuk kerajaan perlu 112. Masalahnya PAS tidak cukup 112. Macam mana pun PAS tidak akan dapat 112. Tidak akan. Kecuali dia bergabung dengan mana-mana parti politik. Masalah dia mana? Siapa lagi yang mau bergabung sama PAS? Siapa lagi? Kecuali Bersatu. Bersatu ini saja yang terdesak. Jadi dengan siapa-siapa pun dia mau bergabung. Tapi parti lain yang masih bijak, yang masih kuat, yang masih punya rasional, yang masih punya keyakinan untuk menang, yang tiada masalah, parti yang tidak payah kasih selamat dia punya presiden, tidak payah kasih selamat dia punya setiausaha kah, menantu kah, tidak akan mau bergabung sama PAS, tidak akan mau bergabung sama PAS. Jadi Bersatu saja yang mau gabung sama PAS ini, gerakan mau gabung sama PAS. Yang lain-lain siapa mau gabung sama PAS, siapa? Gerakan tak payah cakap lah, bukan kuat pada pun. Mau dapat dua kerusi pun susah. Jadi itu hanya
apa, tolong-tolong aja lah, tolong-tolong. Hah? Tolong-tolong. Jadi tak akan lah pikir mau gabung sama PAS. Tak akan di happy lagi. Sudah pernah gabung dulu, tidak berjaya. Tidak berjaya, jadi sudah, apa ini ya, sudah jera. Sudah jera, tidak lagi mau bergabung sama PAS. Dan saya pun tidak setuju kalau ada parti politik yang tidak sehaluan dengan PAS cuba-cuba untuk mau bergabung sama PAS hanya dengan tujuan apa, kepentingan pribadi dan ya kepentingan pribadi dan kepentingan politik saja, bukan untuk kepentingan negara Malaysia, tapi ya menyusahkan, merosakkan saja. Biar tidak PAS lah, kalau PAS betul-betul kuat lah, pergilah bertanding sendiri, tapi tidak akan lah. Jadi karena itu memang kemungkinan untuk Perikatan Nasional, kemungkinan untuk Perikatan Nasional dapat memerintah sekali lagi itu betul-betul hampir kosong peluang dia. Peratusan dia memang hampir kosong. Tidak mustahil, tapi hampir mustahil. Menghampiri mustahil lah. Mungkin lebih mudah untuk lebih mudah untuk orang lain jadi Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional yang jadi Perdana Menteri. Jadi tidak ada kemungkinan lah, ya, tidak ada kemungkinan. Jadi lupakanlah mimpi-mimpi yang pelik-pelik tuh. Lupakanlah mimpi-mimpi yang pelik-pelik. Tidak ada sudah kemungkinan, ya. Hati awang, jangan lagi sebut-sebut mau kasih tumbangan. Tidak ada sudah. GRS, GPS tidak akan bergabung sama PAS. Tidak tahu lah, bah. Tidak tahu lah macam mana. Oke, okay. So tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergabung pula, bergema di channel ini. Sila tinggalkan komen anda sekali lagi. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Gembira hati, dapat balik kampung, tengok anak, tengok isteri, paling seronok. Okey, jadi kemarin juga kita telah mendengar pembentangan belanjawan 2025 daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ramai yang tidak menjangka bahawa belanjawan kali ini adalah antara belanjawan terbaik dalam sejarah negara Malaysia. Jadi tertutuplah mulut-mulut para peragu yang ragu-ragu selalu apa kata kerajaan ini kerajaan yang kejam. Mana yang kejamnya? Mana kejamnya? Kali ini betul-betul lah, betul-betul geng-geng walaun tertutup mulut. Mana yang kejamnya? Aku hairan bila kata kerajaan kali ini kerajaan yang kejam. Kerajaan yang kejam, macam-macam lah dikata. Tapi semua itu sebenarnya hanya bersifat mainan politik. Bila pemimpin dia diheret ke mahkamah sebab ada dakwaan salah guna kuasa, ada dakwaan penyelewengan. Bila pemimpin dia apa kena heret ke mahkamah kerana menghina institusi diraja, yang memang berfakta. Siapa ada bukti video? Siapa ada bukti video? Katalah kerajaan ni kejamlah, tak berperi macam-macam lah. Dengan belanjawan kemarin ya, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, maka dengan ini tertutuplah harapan untuk walaun-walaun dan geng-geng walaun untuk
untuk mau menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tertutup sudah harapan, langsung tiada harapan lagi. Apa tidak? Semua belanjawan itu tahu, semua belanjawan itu memang mendatangkan manfaat yang besar sangat kepada rakyat. Nah, saya pikir ada banyak yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri. Banyak sangat. Jadi para walaun sekalian, tutuplah mulut kamu. Mana di mana belanjawan yang kamu tidak puas hati lagi? Ada-ada saja mesti tidak puas hati. Macamlah dia bagus sangat. Macamlah dia bagus sangat. Waktu jadi Perdana Menteri dulu, Muhyiddin Yassin buat apa? Muhyiddin Yassin buat apa? Waktu jadi kerajaan dulu, Perikatan Nasional buat apa? Apa sumbangannya kepada negara? Waktu dulu Perikatan Nasional memerintah, hutang negara makin bertambah ke atau makin berkurang? Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih jadi Perdana Menteri, terkejut juga Din. Terkejut juga Din. Wah, begini banyak hutang negara. Begini banyak hutang negara. Siapa Perdana Menteri waktu itu? Terkejut juga Din. Begini masalah negara, banyaknya penyelewengan. Sampai ada menantu melarikan diri keluar negara pula tu. Mana yang bagus sangat tu? Ini belum lagi, kejap lagi kita akan bongkar satu rahsia lagi. Satu rahsia lagi yang betul-betul luar biasa ya. Keep in touch. Keep in touch. Orang kata keep in touch. Jangan ke mana-mana. Okey, baik. Kerana itu ya, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh tinggalkan komen anda. Apa yang anda paling suka? Apa yang anda paling suka dengan belanjawan 2025? Apa yang anda paling suka dengan belanjawan 2025? Bagi saya secara pribadi, semua belanjawan itu saya suka. Ditambah lagi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim punya ucapan itu, dia sebut lagi nama-nama rakyat Malaysia yang maharin, yang biasa-biasa, pelajar biasa, yang dia sebut yang telah mengharumkan nama negara. Itu menunjukkan rasa apa? Rasa menghargai dia kepada rakyat maharin. Inilah dia. Okey, so apa belanjawan yang anda suka? Apa isi belanjawan yang anda suka ya? Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye. Okey, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey. Pagi ini saya jalan di hutan. Kamu boleh dengar bunyi cengkerik yang bising tu. Memang tempatnya hutan. So, saya sengaja pagi ini mengambil ketenangan sedikit. Sambil kita buat satu ulasan tentang apa yang dikatakan oleh seorang ni lah. Dia kata pada zaman PM Anwar ni, dosa kalau jadi kaya. Apa benda yang kau cakap ni, pakcik? Pertama sekali saya mau tanya, kau tu maha kaya kah? Yang menjadi keheranan saya sekarang, sebelum saya ulas, yang menjadi keheranan saya sekarang ni ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adalah orang-orang yang maha kaya tak bising pun. Orang-orang yang maha kaya, orang-orang yang betul-betul kaya ni, tak pun bising. Diorang tidak pun rasa terganggu kah, terkacau kah, tidak pun rasa terancam kah. Diorang okey saja dengan apa yang telah dibuat, dirancang oleh polisi kerajaan. Mereka tak bising pun, okey saja. Yang hairan ni, orang-orang yang trip-trip kaya. Orang-orang yang trip-trip kaya, yang dah kaya mana pun, yang hanya pandai main politik, dia pusing-pusing, putar-putar, sana putar sini.
aku rasa orang kaya yang betul kan, dia hanya ketawa-ketawa saja. Sebab kenapa? Dia ketawa sebab dia kata, kami yang kaya ini diam-diam saja, tidak pun rasa terancam. Kami yang maha kaya ini, yang jutawan, billion ini, kami diam-diam saja pun. Kami diam-diam saja. Dan kami terima. Kami tidak ada masalah. Kami terus boleh jadi kaya. Tapi orang-orang yang trip-trip kaya ini pula, alamak. Ada orang pula yang perasaan kaya, perasaan terjejas. Apakah bendanya? Saya hairan betul lah. Lepas itu, coba apa sebenarnya tujuan, saya pun tidak tahu lah. Apa sebenarnya tujuan dia mau cakap begitu, saya pun tidak pasti. Ah, tapi saya sisipkan di sini, nih. Inilah keratan Akbar yang saya ingin ulas itu. Apa yang mau di sebenarnya yang mau dibela nih adalah orang kaya ke orang miskin. Saya pun heran lah. Orang-orang dalam Perikatan Nasional nih, ataupun bukan dari Perikatan Nasional pun lah, mana-mana aja lah, yang coba membela orang miskin, macam mana sebenarnya kamu punya polisi nih? Kamu mau jadikan orang yang miskin lebih miskin, atau mau jadikan orang kaya tetap kaya, tapi orang miskin ada peluang untuk menjadi kaya? Mana satu sebenarnya yang kamu mau nih? Ah, sampai ada pula yang tuduh, PM Anwar nih. Dia kata pada zaman PM Anwar nih, semua orang yang mau jadi kaya dosa. Apa dosa kepala otak ya dosa? Saya rasa pada zaman sekarang nih, orang lebih senang mau jadi kaya lah zaman Anwar. Zaman Perdana Menteri PM Anwar, PM 10 sekarang nih, saya rasa orang lebih senang untuk jadi kaya tau. Lebih mudah. Sebab tidak ada lagi monopoli. Tidak ada lagi monopoli. Siapa-siapa boleh. Pertama, kedua, tidak ada lagi rasuah. Kalau kau rajin, sungguh-sungguh, kerjanya bagus, itu lebih mudah untuk peluang jadi kaya. Tidak macam dulu-dulu. Kroni saja. Sampai menantu lari ke luar negara. Kenapa? Dulu-dulu semua kroni-kroni saja yang boleh kaya tuh. Kroni-kroni saja yang boleh kaya. Siapa yang ada kroni, yang banyak buat rasuah, boleh jadi kaya cepat. Nah sekarang tidak ya. Siapa yang berusaha, dia boleh jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju langsung apa yang disebut oleh manusia nih. Sebab pada pendapat saya, sekarang ini orang lebih senang untuk menjadi kaya pada zaman PM Anwar. Dan tidak pernah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang orang jadi kaya. Tidak pernah. Cuma saja PM Anwar mau ada keadilan sosial, mau ada betul-betul yang nama dia adil, yang betul-betul sumber itu digunakan sebaik mungkin. Itu dia, bukannya diberikan kepada orang yang tidak patut. Apakah bendanya orang maha kaya nih tiba-tiba mampu juga, dia pun sama dapat seperti orang miskin? Begitulah. Apapun, pikirlah pakai otak, janganlah pikir pakai lutut pula. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selagi kita berada di hutan. Akhirnya adalah orang yang berani jawab kepada entah manusia mana, entah yang dia tuduh pada zaman Anwar ni kalau jadi kaya berdosa pala otak. Hairan betul saya lah. Okey. Kemudian soalan dia mudah saja. Jawapan dia mudah. Dengan soalan juga. Pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, ada sesiapa tak di sini yang terer, yang tahu, yang dapat buktikan pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Saya mau tanya, apa yang dia sudah bantu, apa yang dia sudah tolong kepada orang-orang miskin? Adakah? Apa yang dia tolong? Apa yang dia tolong kepada orang miskin ketika dia jadi Perdana Menteri? Sila senaraikan.
yang dia tolong tau, yang dia tolong, yang bukan duit rakyat tau. Janganlah cakap dia bagi apa nih KWSP lah, itu duit aku lah, bukan duit kamu. Itu duit kita lah, bukan duit orang. Itu duit rakyat, bukan duit kerajaan pun. Jadi apa yang Muhyiddin ada tolong orang miskin pada waktu dia jadi Perdana Menteri? Sila senaraikan. Ini menjawab kepada Reyes, jawab kepada tomahan, tuduhan daripada seorang manusia ini. Dia kata berdosa kalau jadi kaya pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ada orang teriak-teriak lah. Tentang apa dong teriak-teriak? Mungkinkah ada apa, harimau kumbang di belakang? Atau beruang? Oke. So, pada pendapat saya, sekali lagi saya ingin nyatakan bahwa sebenarnya pada zaman PM Anwar sekarang ini, manusia lebih senang, lebih terbuka untuk boleh jadi jutawan berbanding dulu-dulu, berbanding daripada zaman-zaman penuh dengan apa namanya, penuh dengan kroni. Buktinya tengoklah Jana Wibawa siapa yang dapat. Tengoklah projek-projek yang lain, siapa yang dapat? Siapa yang kantoi dengan minyak masak? Tengoklah kan. Jadi saya ingin sabarlah, seperti Reyes kata, dia tanya, pada zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, apa yang dia sudah buat untuk orang miskin? Jawab, jangan tak jawab. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi, bye-bye. Oke, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, pagi ini saya jalan di hutan. Kamu boleh dengar bunyi cengkerik yang bising tuh. Memang tempatnya hutan. So, saya sengaja pagi ini mengambil ketenangan sedikit. Sambil kita buat satu ulasan tentang apa yang dikatakan oleh seorang ni lah. Dia kata pada zaman PM Anwar ni dosa kalau jadi kaya. Apa benda yang kau cakap ni pakcik? Pertama sekali saya mau tanya, kau tu maha kaya kah? Yang menjadi keheranan saya sekarang, sebelum saya ulas, yang menjadi keheranan saya sekarang ni ya, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, adalah orang-orang yang maha kaya tak bising pun. Orang-orang yang maha kaya, orang-orang yang betul-betul kaya ini tak pun bising. Diorang tidak pun rasa terganggu kah, terkacau kah, tidak pun rasa terancam kah. Diorang okey saja dengan apa yang telah dibuat, dirancang oleh polisi kerajaan. Mereka tak bising pun, okey saja. Yang hairan ni orang-orang yang trip-trip kaya. Orang-orang yang trip-trip kaya, yang dah kaya mana pun, yang hanya pandai main politik, dia pusing-pusing, putar-putar, sana putar sini. Aku rasa orang kaya yang betul kan, dia hanya ketawa-ketawa saja. Sebab kenapa? Dia ketawa. Sebab dia kata, kami yang kaya ini diam-diam saja. Tidak pun rasa terancam. Kami yang maha kaya ini, yang jutawan, billion ini, kami diam-diam saja pun. Kami diam-diam saja. Dan kami terima. Kami tak ada masalah. Kami terus boleh jadi kaya. Tapi orang-orang yang trip-trip kaya ini pula, alamak. Ada orang pula yang perasan kaya, perasan terjejas. Apakah bendanya? Saya hairan betul lah. Lepas itu cuba, apa sebenarnya tujuan? Saya pun tidak tahu lah. Apa sebenarnya tujuan dia mau cakap begitu? Saya pun tidak pasti. Tapi saya sisipkan di sini. Saya sisipkan di sini nih. Inilah keratan Akbar yang saya ingin ulas itu. Apa yang mau di sebenarnya?
yang mau dibela nih adalah orang kaya ke orang miskin. Saya pun heran lah, orang-orang dalam Perikatan Nasional nih ataupun bukan dari Perikatan Nasional pun lah, mana-mana aja lah yang coba membela orang miskin, macam mana sebenarnya kamu punya polisi nih? Kamu mau jadikan orang yang miskin lebih miskin atau mau jadikan orang kaya tetap kaya tapi orang miskin ada peluang untuk menjadi kaya? Mana satu sebenarnya yang kamu mau nih? Ah, sampai ada pula yang tuduh. Ada pula yang tuduh PM Anwar nih. Dia kata pada zaman PM Anwar nih semua orang yang mau jadi kaya dosa. Apa dosa kepala otak ya dosa? Saya rasa pada zaman sekarang nih orang lebih senang mau jadi kaya lah zaman Anwar. Zaman Perdana Menteri PM Anwar, PM 10 sekarang nih, saya rasa orang lebih senang untuk jadi kaya tau. Lebih mudah. Sebab tidak ada lagi monopoli. Tidak ada lagi monopoli. Siapa-siapa boleh. Pertama, kedua, tidak ada lagi rasuah. Kalau kau rajin, sungguh-sungguh, kerjanya bagus, itu lebih mudah untuk peluang jadi kaya. Tidak macam dulu-dulu. Kroni saja. Sampai menantu lari ke luar negara. Kenapa? Dulu-dulu semua kroni-kroni saja yang boleh kaya tuh. Ya, kroni-kroni saja yang boleh kaya. Siapa yang ada kroni, yang banyak buat rasuah, boleh jadi kaya cepat. Nah, sekarang tidak ya. Siapa yang berusaha, dia boleh jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju langsung apa yang disebut oleh manusia nih. Sebab pada pendapat saya, sekarang ini orang lebih senang untuk menjadi kaya pada zaman PM Anwar. Dan tidak pernah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang orang jadi kaya. Tidak pernah. Cuma saja PM Anwar mau ada keadilan sosial. Mau ada betul-betul yang nama dia adil. Yang betul-betul sumber itu digunakan sebaik mungkin. Itu dia. Bukannya diberikan kepada orang yang tidak patut. Apakah benda yang orang maha kaya nih tiba-tiba mampu juga dia pun sama dapat seperti orang miskin? Begitulah. Apapun, pikirlah pakai otak. Janganlah pikir pakai lutut pula. Apa pendapat Anda? Tinggalkan komen. Bye.